dan ini benar-benar pedasnya ambiar cetar menggoda. Selain terkenal sebagai kota wisata, Bogor juga terkenal dengan surganya kuliner. Dan hari ini kita bakal hunting kulineran yang pedes-pedes, guys. Tetap di pedes-pedesnya. Nampol. Oke, guys. Ini dia tujuan pertama kita, guys. Kedai bakso Gunung Kidul Taichan Bu Iwan yang berlokasi di Loji Bogor, Jawa Barat. Di sini ada bakso unik yang bentuknya kayak virus corona, guys. Namanya bakso koronce. Isi baksonya taburan cabai jablay loh. Wah, sepedes apa ya? Bu Iwan adalah pemilik dari kedai bakso ini, guys. Dinamakan Gunung Kidul karena Bu Iwan sendiri berasal dari wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Awalnya Bu Iwan memulai berjualan bakso pada 2018 di sebuah kedai yang berukuran lebih kecil di wilayah Gunung Batu Bogor dengan satu orang karyawan. Seiring berjalan waktu, pelanggannya semakin banyak dan Bu Iwan pun berpindah ke lokasi yang lebih besar. Kini ia telah mempekerjakan 11 karyawan. Lihat dong, guys. Ini cabenya di mana-mana ini. Satu bunderan ini. Ini udah benar-benar kayak virus corona ya. Persis. Salah satu menu yang membuat usaha Bu Iwan semakin laris adalah si kuah taichan ini, guys. Beuh, lihat guys. Warnanya merah membara dan bergelimang cabai jablay. Dijamin hot banget di mulut. Semenjak diberlakukan PPKM darurat, omset Bu Iwan ini sempat turun drastis hingga 80%, guys. Segala macam cara ia lakukan agar usaha kulinernya ini bisa tetap berjalan tanpa mem-PHK karyawannya. Nah, Bu, ini ide bakso koronca sendiri kayak gimana, Bu? Dapat idenya itu? Kemarin kan waktu masa PPKM kan kita pernah drop ya, pernah benar-benar turun drastis lah boleh dibilang gitu kan. Terus sempat bingung bikin menu apa lagi gitu kan. Nah itu kan di mana-mana pemberitaannya tentang virus-virus terus kan. Aku ngegiling tiba-tiba sendiri daging ke pasar, bawa ke rumah aku otak-atik sendiri, olah sendiri. Tiba-tiba ya kebetulan aku pertama kan aku bikin ini nih apa bakso iris-irisan cabai tuh. Itu kok kurang nampol, terus aku tambahin urap. Ya udah jadinya ini. Wah, guys, ibunya kreatif banget di masa PPKM ini loh, Bondeng. Kemarin-kemarin kita udah berjuang bareng-bareng ya, di saat kita lagi stabil gitu kan, di saat kita lagi down juga, aku gimana caranya bisa tetap menggaji mereka. Kalau aku memikirnya karyawan aku tuh keluarga aku sih, kalau aku gitu kan. Jadi susah seneng kita pengennya tetap bareng-bareng gitu. Setelah mendengar kisah Bu Iwan, kita jadi semakin penasaran dengan kelezatan bakso di sini, guys. Dan ini dia nih, menu yang akan kita santap sekarang. Ini dia menu utama kita. Ini dia menu utamanya, guys. Bakso koronce. Bonang, kita sikat aja langsung gak sih? Berani dong. Oke, kita sikat langsung. Oke guys, langsung aja kita makan bakso koroncenya. Mari makan. Menu bakso koronce inilah yang membantu meningkatkan kembali penjualan setelah sempat terpuruk akibat pandemi. Berkat bakso koronce, kedai Bu Iwan langsung ramai pengunjung dan bahkan sempat viral di media sosial. Kini dalam sehari, Bu Iwan mampu menjual 500 porsi bakso, guys, dan menghabiskan 50 kg daging sapi. Guys, bukan kaleng-kaleng, tapi jablenya. Kacau, bener banget. Ini sekali gigitan. Baru digigit itu udah muncul lagi cabenya. Berarti cabenya sebanyak itu. Langsung nonjok di mulut. Nonjok-nonjok mulut. Tapi enak. Kita cocol-cocol dulu, guys. Wah. Ke kuah taichannya ya, kan. Biar lebih nampol.
Mari makan. Mantep banget nih kayaknya. Langsung aja kita lahap. Bener-bener pedes banget. Nyerah. Lambekan ke kamera. Nyerah. Bakso koronce campur kuah taichan ditambahin sama cabe jabre utuh tadi. Wah. Kombo. Bener-bener langsung lamper banget. Aku nggak kuat. Ini benar-benar pedesnya. Nampol! Kalian para pecinta pedas pasti betah deh makan di sini. Cabenya berlimpah banget. Dalam sehari, kedainya Bu Iwan ini bisa menghabiskan hingga 20 kg cabai jablay loh. W.O.W. Buat netralisir pedesnya guys, kita minum es kelapa muda. Air kelapa memiliki sifat basa yang dapat bekerja untuk meredakan rasa panas akibat cabai. Selain itu, air kelapa juga punya manfaat lainnya loh. Di antaranya mampu mengembalikan elektrolit, mengontrol tekanan darah, melancarkan pencernaan, serta mencegah gangguan jantung. Buat kalian yang berani, silakan cobain bakso koronce kuah taichan ini guys. Namun bagi yang tidak doyan pedas, bisa juga memilih kuah kaldu yang gak kalah gurih dan nikmat. Setelah jeda, kita bakal balik lagi dengan sejumlah kuliner pedas lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pedas Endes ya guys!